Show dan malam hari ini, apa yang Anda saksikan tidak begitu sama dengan apa yang terjadi di studio pada saat ini? Karena ini tidak live. Tidak live. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Yang penting tidak begitu sama. Tapi tetap ada samanya. Kalau live kan di ujung sini ada tulisannya live ya. Kalau nggak live berarti... Ya lu baca dong, tidak live tuh. Dengar oh ada tulisannya tuh. Tidak live. Malam hari ini kembali lagi Tonight Show dan Desta kembali lagi akan ngasih tahu Tonight Lover semua yang di studio maupun yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Kenapa mereka harus nonton Tonight Show, Desta? Kalau nggak nonton Tonight Show mau ngapain lagi? What you gonna do? What you gonna do with that dessert? What you gonna do with that dessert? Dua, dua, tiga, dua, tiga. Dua, dua, tiga, tiga, tiga. Dua, dua, tiga, dua, tiga. Burn that, burn that, dance floor, dance floor. Terima kasih atas kedatangannya di studio teman-teman dari Universitas Indonesia. Dan juga kedatangan sama-sama menggunakan alma mater kuning dari PNJ. Oke, baiklah tadi di awal sudah dibuka dengan sangat apa ya? Apa dia dramatis. Wush. Suaranya tuh melankolis banget. Oke, baiklah. Langsung aja kita undang. Ini dia sudah kita berusaha undang selama ini, tapi tidak berhasil-berhasil. Kali ini kita berhasil mengundang Oki Lukman. Oki Lukman. Undang Oki Lukman. Kenapa tuh Bapak salah kali? Ngirim undangannya kemana? Lo beneran kok? Serius? Aku gak pernah nerima di rumah. Gaya lo Ki. Emang lo biasa aja. Aku selama itu emang lagi nunggu undangan. Tapi gak ada yang pernah undang aku loh untuk di pelaminan. Jadi baper kan. Tapi apa kabar Ki? Baik. Banyak yang belum tahu kalau lo bisa nyanyi loh. Gua aja tadi. Really? Yeah, I really. I amazed when you start singing. Oh no my God. Itu band. Cuman ada 5 menit. 5 menit kemudian udah bubar langsung kan band yang tadi. Emang kalau band ada filsen itu biasa selalu bubar, nah, biasanya. Itu tahu nama bandnya apa barusan? Apa itu? Band Tol Bentol Kena Ulet Bulu. Ya, tapi Oki pernah ngeluarkan single tahun 2009. Ah, ini gak tahu juga nih, lu pernah ngeluarin single? Pernah Pak, itu project idealis saya. Nge-rap. Ya, karena kalau nge-rap saya pernah juara Miss Elite Rapping Contest di seluruh apa namanya ya, dikirim dari Indonesia ini ke serius nih? Singapura. Beneran. Ih, lawannya Igor Saikoji loh, bener waktu itu. Terus Petrina yang kayak Miss Elite juga. Enggak, gue mau sombong di sini. Oh, iya. Gimana sih lo? Harus sombong sendiri ya. Sendiri gitu. Oh, serius. Dimana? Lawannya yang pada punya album rap semua. Menang enggak lo? Ih, juara dong, langsung dikirim ke Singapura perform depan Missy Elliot. Oh iya. Wow. Ada videonya enggak? Enggak ada sayangnya. Waktu itu zaman-zamannya si siapa Eddie Brokoli tuh masih jadi VJ-VJ tuh, ketemu tuh di sono. Oke, itu enggak ada video, tapi kalau videonya ada. Lagu hanya bicara kita ada, kita lihat. Jangan ini hanya dia. Bicara. Jangan hanya bicara. Enggak di Jepang, di kota tua, Pak. Kenapa jadi di Jepang? Tapi itu emang proyek yang paling melelahkan hati, jiwa, dan pikiran. Karena mulai dari lagu, semua sama storyboard untuk video klipnya juga aku semua yang pengen ngerjain semua. Benar. Wow. Karena waktu itu bertepatan sama lagi musimnya itu pencoblosan pemilu. Oh, jadi ini juga merupakan ada semacam sindiran politik kah? Iya, betul sekali. Iya. Makanya terakhirnya ada Oki untuk Indonesia. Cakep banget. Iya. Tapi Ki, kenapa? Itu kan jangan hanya bicara banyak sekali. Sampai di radio sekarang beberapa kali gue masih dengar. Masih. Kenapa lo gak terusin? Padahal gue udah suruh, udah gak usah disetel-setel deh. Udah gitu. Kenapa gak? Lama-lama sombong lo orangnya. Gue gak dilanjutin Ki.
Bukan gitu, Zen. Jadi sebenarnya kalau kemarin itu yang Project Idealis itu memang sempat semua dapat tanggapan bagus. Yeah. Cuman nggak sempat promo akhirnya karena waktu itu lagi ngerjain masih jadi presenter anak-anak. Jadi full waktunya. Jadi sibuk akhirnya nggak sempat promo dan akhirnya. Jadi kan jualannya oke dong. Sayang gitu. Akhirnya. Nggak jadi album waktu itu? Nggak jadi album. Nggak jadi, cuma single aja. Semua aku jalan ke recording company-nya untuk minta masukin Aditya juga sendiri. Sendiri benar-benar ketemu. Itu perjuangan seorang Lucky Ukman. Lucky Ukman jadi siapa? Jadi kemarin saya nge-MC sempat sama Desta. Yeah. Katanya waktu itu anaknya lagi sakit jadi pikirannya gak ada di situ. Nge-MC-nya gak konsen. Tapi hari ini anak lo udah sembuh? Udah sembuh. Kok otak lo gak di sini juga? Kalau ngomongin Lucky Ukman banyak sekali kiprahnya. Dari mulai Lenong Bocah sampai sekarang ini. Banyak sekali fakta-fakta. Oke, sama si Angga tuh ya, Oke Lukman di apa Lenong Bocah. Noval. Siapa si Angga tuh? Ini Angga. Pasti akan membeberkan beberapa fakta-fakta menarik ya. Seputar Oke Lukman. Silakan, Ci. Yeay. Oke, ini ada beberapa fakta-fakta penting mengenai Oke Lukman di Fun Fact. Oke nge-rap dong. Jangan ah udah juara nge-rap. Tua saya, Pak, Bu. Juara loh sama Bapak Celia. Ini perempuan bukan laki-laki, manggilnya Pak gimana sih? Ya saya enggak jelas kalau ketemu dia kadang-kadang. Jangan manggil Pak, Bu, Abang. Itu setuju. Enggak usah. Jangan. Waktu-waktu di final lu bawain apaan, Ki? Itu kita waktu itu freestyle, Pak. Makanya saya jadi Wah, freestyle. Mudah, Pak. Kasih beat, kasih beat. Apa aja bebas. Bebas. Keren, gak bohong gue, bener. Gue aku belum lihat Oki Lukman kayak barusan, beneran. Gue pernah tuh kayak gini. Artis multitalenta. Presenter, acting, nge-MC, nge-rap, debut sekarang. Ayo. Kalau itu jatuhnya bukan multitalenta, multi-level marketing. Oke, ini beberapa faktanya. Yang pertama adalah Oki Lukman tidak pernah potong kuku dengan gunting kuku, tapi digigit. Benar. Hah? Ih, jorok banget. Ini gue tahu nih karena gue jalan sama dia berapa minggu kita ya. Lihat kuku lu kayak gimana. Ih, lu seakrab banget sama gue jalan berapa minggu. Ih, lu mau banget sih di aku kalau jadi mantan gue, males deh. Lihat kuku lu. Ya Allah nih di Net TV lagi ya. Malu banget tuh begitu. Gigi grepes ya. Tuh, apanya? Mending grepes. Kulitnya sampai kope-kope tuh. Itu kenikmatannya berbeda. Itu kenikmatan berbeda. Dari kapan kayak gitu, Ki? Dari kecil. Oh iya. Turunan. Nyokap enggak marahin? Dari emak saya. Emak lu juga begitu. Si Buluk. Eh, kok Buluk? Bulukman. Oh iya. Bulukman. Lagian kalau ngomong. Diterusin dong, jangan Buluk doang. Emaknya Buluk. Bulukman. Oke. Fakta berikutnya adalah Oki pernah terpleset ketika jadi model pada peragaan busana karyanya Ivan Gunawan di Fashion Week. Itu betul banget. Ada barbuknya enggak? Enggak tahu deh ada barbuknya apa enggak. Jadi kejadiannya gini, sebenarnya aku kalau jalan di catwalk itu kan kayak hari-hari ya, gitu kan. Iya. Iya model catwalk benar, terus aku capek jadi cewek cantik gini. Ngomong dikit disorakin. Nah, tapi pada saat itu dasar desainernya nih, by Ivan Gunawan yang satu ini ya. Itu saya harusnya fashion show itu jam 7 malam. Dari jam 1 saya udah disuruh pakai hak tinggi banget. Wow. Itu udah pegel banget, Pak. Nah, alhasil begitu saya lagi jalan ya udah itu udah. Dan bukan sendiri, semua model-model juga ada yang jatuh juga. Emang konsepnya begitu kali? Kok semua modelnya begitu juga? Enggak, licin Pak kayaknya ininya, catwalknya licin. Jadi ada beberapa yang jatuh memang. Abis itu masih mau gak diajakin Ivan Gunawan lagi? Oh sering, gak cuma Ivan Gunawan, masih banyak lagi desainer lainnya. Saya ngeliat netron azab tamu sombong gak gitu? Oke, ada lagi?
Oke. Di balik orangnya yang sangat terlihat percaya diri, sebenarnya Oki Lukman tuh orangnya kurang percaya diri. Hmm. Benar. Benar, oh, iya. Bu. Masa sih Enggak, Kiki. Lo begitu udah megang mic. Kalau gua pede banget lo. Enggak, Chen, waktu jalan buktinya. Kalau di perjalanan lebih banyak diem saya, Pak. Memang saya orangnya tuh kalem aslinya. Borak ke Jepang sama saya nyariin kasur. Iya. Masuk set ke dalam hotel, hotelnya yang tradisional kan. Yang kasurnya di bawah. Tatami kan, bobonya pakai tatami, ya kan. Terus dia sampai ketok ke kamar saya. Ki, ini hotel bukan kali nih. Kenapa? Gak ada kasurnya, kata dia. Yang norak lu berarti. Terus dia bingung, di sampingnya tatami itu kan pasti kan ada center ya Bu ya. Karena kan Jepang suka gempa-gempa. Dia nanya, ini center bakal apaan nih Ki? Kata dia. Tuh Tuhan, susah gak? Dibohongin lagi Bu deh. Ntar jam 12 malam mati lampu siap-siap aja. Dipercaya. Gitu. Oke. Ini adalah salah satu favoritnya, yaitu suka banget sama makanan dari Sumatera. Dan selalu beli kalau saudaranya pulang kampung ke Sumatera, makanan apaan, Ki? Apa itu, Ki? Oh, kalau itu jengkol. Nggak usah ketumbang. Jengkol Sumatera? Sumatera Barat. Eh, Jawa juga ada kali. Nama Sumatera Baratnya itu Jariang. Jadi jengkolnya itu dikeprek. Beda ya. Oh, jadi kayak emping. Jadi kalau ada tamu di rumah suka saya kerjain. Ini ada emping-emping Padang gitu. Dimakan. Pas nyampe rumah di nelfon. Loh kok ke kamar mandi baunya gak enak nih? Emang gitu lah. Jariang. Oh, kenapa Jariang? Oke, lanjut lagi. Udah itu loh beberapa informasi tentang fun fact soal Oki Lukman. Mungkin selebihnya bisa tanyakan langsung. Oh iya. Terima kasih. Setelah ini kita akan ajak Oki Lukman bermain di tebak gambar. Yes. Ya, kita uji pengetahuannya soal ini, temanya pelawak pada hari ini. Pelawak. Yes, tetap Tonight Show. Enggak, ini gue udah cek. Enggak, gue gak pernah. Gue yang foto sendiri ke sekolahnya. Ayo loh.